UMNO cuba membawa suntikan berbeza dengan melantik bekas pemimpin utama seperti Shahrizad Jalil dan Mazhir Khalid ke barisan pimpinan walaupun tewas pada pemilihan 18 Mac lalu, kata penganalisis politik Siwa Murugan Pandian dari Universiti Sains Malaysia. Katanya proses pengukuhan parti mungkin boleh disokong menggunakan pengalaman luas kedua-duanya sebagai bekas ketua wanita dan naib presiden, digabungkan dengan tenaga muda seperti Azalina Osman Said serta Ashraf Wajdi Dusuki. Azalina, bekas ketua Puteri UMNO, diangkat sebagai ketua penerangan manakala Ashraf diumumkan setiausaha agung oleh Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi. Shahrizad serta Mazhir pula dilantik ahli majlis kerja tertinggi. Azmi Hassan dari Akademi Nusantara pula mengakui faktor Najib Razak dan Zahid sebagai sekutu menyebabkan lantikan dalam barisan pimpinan UMNO pasca pemilihan dilihat untuk menyenangkan hati penyokong bekas Perdana Menteri itu. Menurutnya, ia mungkin dapat memanfaatkan sentimen Najib masih relevan susulan pendawaan ke atasnya yang semakin ketara dilihat sebagai pendawaan politik susulan beberapa perkembangan baru termasuk berkaitan hakim mengadili kesnya.